akan review motor baru dari Yamaha, yaitu ini nih sob, namanya Yamaha Aerox 155. Motor ini udah kita lihat kemarin di Sepang, tapi dengan nama GDR 155. Namun oleh Yamaha Indonesia, motor ini sudah berganti nama. Konfirm namanya adalah Yamaha Aerox 155 Liquid Gold. Tapi yang ini itu versi standar sob. Kita akan lihat versi standar sob. Modelnya bentuknya sama persis dengan Yamaha GDR 155 ya. Akan tetapi ada satu yang membedakan, yaitu di kuncinya sob. Nah, dia masih menggunakan kunci dengan secure key system. Jadi belum menggunakan keyless. Ini adalah versi standar dari Yamaha Aerox. Masih sama ya. Jadi ada keyless-nya, ada bukan keyless. Jadi tetap pakai key. Dia ada secure key system, ada bukan fuel, ada bukan seat fuel-nya di bawah sini. Overall bentuknya sih ya sama lah. Coba kita bentuk kita lihat lagi ya. Masih sama. Ya, masih sama dibentuknya seperti Yamaha GDR 155. Di sini masih ada tempat ini. Masih di bawahnya juga kita lihat ya. Ya. Jika memang kita tanya di dalam itu ada kayak lighter gitu ya di dalamnya ya. Masih sama seperti Yamaha GDR 155, yaitu Yamaha Aerox. Motor ini di IMOS belum dirilis harganya oleh Yamaha. Mereka kemungkinan akan merilisnya beberapa waktu yang akan datang. Sekian dari tmcblog.com.